Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh isi bangunan gudang penyimpanan biji plastik dan perabotan alat rumah tangga di kawasan pergudangan Pantai Indah Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu dini hari. Banyaknya bahan baku yang mudah terbakar membuat 4 bangunan gudang ludes dilalap api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari bangunan gudang penyimpanan biji plastik yang mudah terbakar. Kebakaran merembet pada bangunan penyimpanan perabot alat rumah tangga, seperti sendok, garpu, hingga perkakas masak. Bahkan 2 unit truk operasional ikut hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api yang tengah membesar. 8 jam berselang, api akhirnya berhasil dipadamkan. Api ini bermula dari mana sih, Pak? Bermula dari biji plastik, sumber kita yang dipakai tadi dari biji plastik. Nah, saya nggak tahu dari apa penyebabnya, apakah sumber kita sebesar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.